ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT, termasuk aliran dana hasil kejahatan tersebut. Penyidik juga telah melakukan penyitaan beberapa aset, antara lain mobil, tanah, bangunan, dan tentunya masih kita telusuri aset-aset yang lainnya. Dari saya sendiri, saya kan sebenarnya cuma nasabah biasa ya, yang emang tujuannya baik, mau menabung, dan saya cuma berharap ya uang saya itu kembali, karena ya itu saya merasa itu hak saya gitu. Maksudnya, menurut saya uang segitu itu besar dan tiba-tiba hilang, ya aku dan keluarga aku amat sangat terpukul. Udah, dan ini masalah udah berbulan-bulan, jadi emang cukup stres juga ya jadinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!